Baik, sekarang ni kita akan masuk untuk mode for group data. Baik, the mode class is the class where the highest frequency lies. So, cara nak cari nilai mode ni adalah yang pertama, kamu kena determine the model class. Okay, second step baru kita gunakan formula ni. So, mode untuk group data tak sesimple ungroup data. Okay, untuk group data, dia mesti menggunakan formula. Untuk ungroup data, kita just tengok saja frekuensi mana yang paling tinggi, betul? Tapi untuk group data, kamu kena buat calculation. Baik, so di sini adalah rumus dia. LB ni adalah lower class boundary untuk mode class. Nanti saya akan tunjukkan apa maksud lower class boundary. D1 adalah the difference between the mode class frequency and the previous class frequency. D2 adalah the difference between mode class frequency and the class frequency after the mode class frequency. So, nampak macam berbelit kan? Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak buat. C adalah class width. Okay, itu adalah upper class boundary minus lower class boundary. Baik, ini adalah salah satu cara untuk cari class boundary, tapi saya ada cara yang lagi senang. Baik, kita tengok example 11. Okay, so example 11, find the mode for the data below. Ini adalah still data yang sama sebab saya nak kamu tahu bahawa jikalau kita ada satu data, daripada data tu kita boleh cari banyak benda. Kita boleh cari mean, mode, median, quartile, first quartile, third quartile and so on. Okay, so untuk cari mode yang pertama adalah kita kena cari model class dia. So, model class dia yang mana? Model class dia adalah kelas yang paling banyak frekuensi. So, kalau saya nampak kat sini, ini paling banyak bateri. Okay, 15. So, inilah kita punya model kelas dia. So, di sini saya akan buat nota sikit. Okay, ini model kelas adalah daripada 3.0 sampai 3.4. Kemudian, next adalah kita nak cari lower boundary, LB. So, lower boundary untuk kelas yang ini, caranya adalah macam ni. Okey, ini kamu ambil dua nilai ni. Okey, kamu tambah dan bahagi 2. So 3.0 tambah 2.9 bahagi 2, kamu akan dapat 2.95. Okey, itu adalah lower boundary. Kalau saya nak cari upper boundary macam mana? Okey, kalau saya nak cari upper boundary, saya akan tambah 2 nombor ni. Okey. Upper boundary untuk kelas ni eh. Okey. Kita tengok yang biru ni, tambah 2 nombor ni, bahagi 2 dapatlah dia punya upper boundary. Tetapi untuk kita punya formula ni, kita hanya perlukan lower boundary sahaja. So yang biru ni tak payah buatlah. Okay, next adalah kita punya D1. Okay, so D1 adalah beza antara model class frequency dengan frequency class yang sebelumnya, yang ini. Okay, maksudnya dia akan jadi 15.4. Ah, itu je maksud dia. Okay, manakala D2 antara model class frekuensi dengan frekuensi yang selepasnya, iaitu 15.11. Ha, macam tu je. Okay, cuma ayat dia tadi tu berbelit-belit, tapi yang dia nak bagi tahu itu je. Yang ini tolak yang ini, dia adalah D1. Yang ini tolak yang ini, dia adalah D2. Ha, okay. Next adalah class width ataupun lebar kelas tu. Rumus dia adalah upper boundary tolak dengan lower boundary. Okay, kita punya lower boundary kita dah ada, tapi kita punya upper boundary belum ada. So upper boundary untuk kelas yang ini adalah 3.4 tambah 3.5 bahagi 2. So kamu akan dapat 3.4 tambah 3.5 bahagi 2. Okay, lower boundary tadi kita dah cari sebenarnya, iaitu yang ini. So 3.0 tambah 2.9 bahagi 2. So kamu akan dapat ini adalah 3.45 tolak dengan 2.95. Kamu akan dapat lebar kelas tu adalah sebanyak 0.5. So next step adalah kita hanya masukkan sahaja kita punya values yang kita dah dapat dalam formula. So lower boundary adalah 2.95 tambah dengan D1 adalah 11 bahagi dengan D1 plus D2. So 11 tambah 5 darab dengan class width iaitu 0.5. So kamu tekan calculator dan kamu akan dapatlah jawapan dia sama dengan 3.29. Baik, macam mana saya nak tahu jawapan yang saya dapat ni betul? Jawapan ini
Okay, mesti berada dalam model kelas. Okay, must be in model kelas. Model kelas kamu apa? 3.0 sampai 3.4. Jawapan kamu berapa? 3.29. Dia berada tak dalam interval ni? Ada. Maksudnya jawapan kamu betul. Kalau jawapan kamu lain daripada ni, mungkin kamu salah kira. Okay, so double check balik. So, inilah cara untuk cari mod bagi group data. So, saya ulang balik. Yang pertama adalah kamu kena cari model kelas. Okay, model kelas. Cari yang ini dulu. Okay, kamu cari dengan tengok highest frequency yang mana satu. Yang kedua, barulah kamu cari semua benda yang dekat sini ni. Okay, so itu sahaja untuk kali ini. Thank you guys.